Assalamualaikum. Bapak, Azam ada bawa banyak makanan ni. Masalah, belakang. Ya Allah bang, banyaknya kau beli. Alah, lebih tu boleh buat makan esok. Lagi satu, Azam ada rezeki lebih. Ni yang buat belanja bapak tu. Alhamdulillah, semoga abang murah rezeki bang eh. Eh, dek, nyolah makan sekali abang belanja ni. Tak payahlah. Dia tu tengah hari pun dah bangun. Pasal pinggan pun malas. Ni bapak pergi surau kejap eh. Okay, baik bapak. Dik, kau terasa dengan bapak tadi? Tak adalah. Biasa je. Jangan ambil hati dengan bapak tu. Dia tu memang macam tu. Lepas ni apa yang dia suruh buat, kau buat je. Taklah, aku tak pernah pun ambil hati apa yang bapak buat kat aku. Sebab aku tahu bapak sayang kat aku. Baguslah kalau macam tu. Yang satu aku nak pesan, kau hulur-hulurlah duit kat bapak. Jangan kasih aku je. Ni lepas kau buat sepinggan ni, jom makan sekali. Dek, gila, bangun. Pagi ni, harapkan bapak je kejut. Bang, abang, Bang Azam. Bang abang, lambat pergi kerja nanti. Bang Azam, bang abang. Jom bapak buat air, jom sarapan. Ni bang, sarapan dulu. Makan bang, ada air teh tu. Ha ni lepas ni, mandi, lepas tu solat. Lepas tu pergi kerja. Roti ni. Ya, dek. Sarapan dulu. Ah, boleh juga. Tak payahlah. Dia kan nak pergi kerja lambat tu. Kisah masa kita pun. Nanti tengah hari makan. Abang tu ada gastrik. Nanti sakit perut nanti. Tak ada duit, bagi tahu bapak. Nanti bapak hantar. Terima kasih, bapak. Okay, boleh tunjukkan desain-desain yang lawa ke tiga. Okay. Saya rasa desain-desain yang... ini memang yang paling latest lah. Okay, dalam development plan kita, kita ataupun senang cerita, perbincangan dengan prestasi. Dihempas angin, durah hujan, disengat matahari, dicuikam cerita. Dan aku kan... eh, dah waktu rehat ni. Call abang lah. Hello. Abang, kau tengah rehat ke? Haa, aku baru nak rehat ni. Haa, takpelah, kau tunggu aku kejap. Sekejap lagi aku sampai. Aku pun tengah last hour ni. Okey. Kalau macam tu, tunggu tempat biasa lah. Okey. Edik, sorry lambat tau. Tak apa. Ni aku dah ada order kau kau. Asyik. Ni hari ni kau tak payah bayar tau. Biar aku belanja. Tak nak lah aku kan. Bapak cakap aku call kau lagi. Tak nak lah. Alah, pandai lah aku suka dengan bapak nanti. Yelah. Ni kau tak order makan ke? Aku punya dah order. Kau makanlah sikit kan, nanti gastrik pula. Tak apa lah. Aku kenyang lagi. Tak lapar. Kau kenapa? Kau sakit ke? Tak, rasa tak sedap badan sikit lah. Nanti kau tak payah lagi kerja balik. Kau terus balik rumah je. Tak apa. Ni kau jangan beritahu bapak tau. Yang aku tak sihat. Aku tak nak dia risau. Yelah. Tak, aku tak beritahu. Bang, kenapa ni? Tahu. Rasa tak sedap badan lah. Sakit ke bang? Tak apalah, abang baring dulu. Bapak ambil ubat sekejap. Bang, Allah ubat. Abang! Ya Allah, kenapa ni bang? Bapak, kenapa dengan abang? Kau racun anak aku. Kau buat apa kat abang kau? Tak, bapak.
tadi tengah hari elok je. Adik makan dengan abang. Kau bunuh abang kau. Jangan dekat dengan anak aku lah. Engkau lah punca abang kau mati. Engkau juga punca mak kau mati. Kau pergi. Abang. Wah. Bapak, kita pergi kerja dulu. Kamu tak payahlah buat baik dengan bapak. Kamu tak sedar ke? Kamulah punca abang kau mati. Bapak, sampai bila bapak nak bencikan Kila? Kila minta maaf kalau Kila ada sakit hati bapak. Kila cuba untuk jadi anak yang terbaik untuk bapak. Tak apalah bapak. Kila pergi kerja dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Lan. Eh, salam, Saleh. Duduk dulu. Okey. Apa buat tu, Lan? Dari mana? Lama tak nampak kau. Biasalah, Lan. Di masjid. Tua-tua macam ini. Masjid lah kita. Lan, senyap di rumah. Anak kau mana sekilah? Dia kerja. Malah cakap pasal dia. Nyampahlah aku. Kalau abang tu ada, bagus. Abang tu bagi duit kat aku. Ni sekilah ni. Satu sen pun tak nampak lah. Astaghfirullahaladzim. Lan. Kau jangan macam ini, Lan. Aku nak cakap pun semua salah. Banyak azam buat belakang kau tak tahu, Lan. Hei, apa lagi? Ha? Apa lagi? Pak, kita siap. Boleh. Sekejap lagi lah. Okay. Aku nak cakap pasal azam pun, azam dah tak ada. Si Kila tu, banyak dia buat benda baik lepas kau. Kau je tak nampak. Alhamdulillah dah ada saving untuk umrah bapak. Tak apalah, Lan. Aku gerak dulu, Lan. Okay, assalamualaikum, Lan. Assalamualaikum. Bapak. Tak apalah. Kila masuk dulu lah. Kila, duduk kejap. Bapak nak cakap. Kenapa ni bapak? Nak cakap apa? Bapak nak minta maaf kat Kila. Bapak rasa bapak tak berlaku adil dengan Kila. Bapak lebihkan abang dari Kila. Dan bapak salahkan Kila atas kematian mak dulu. Bapak, Kila tak pernah anggap bapak jahat. Sebab Kila tahu syurga Kila di bawah tapak kaki bapak. Dan Kila tahu juga lama-lama nanti mesti bapak akan sayang Kila juga. Sebab Kila kan anak bapak, kan? Engkau jugalah penyebab mak engkau mati. Okey. Yang tu boleh ambil yang tadi kot. Gila, aku tak pandai bawa watak ni. Mak kalut pandai lah. Sambil kalut lah. Bawa watak ni sambil kalut. Ha. Kau jangan suruh dia buat watak tu sambil kalut. Apa ni? Eh, dah mati. Dah mati.